ada kabar lagi begini-begini, kita berdua panik, kita shock banget dengarnya gitu. Makanya kita putuskan untuk sesegera mungkin meluruskan ke teman-teman media dan masyarakat bahwa itu tidak benar. Mungkin merasa pencemaran nama baik lagi atau seperti apa? Banyak. Iya lama. Maksudnya kok nggak udah nama saya itu kebawa gitu. Maksudnya tolonglah, saya kan sudah berkeluarga, saya minta dihargai gitu loh. Jangan dilibatkan lagi dengan pemberitaan-pemberitaan yang saya nggak tahu asal usul dari mana berita ini, yang saya nggak tahu ini sumbernya dari mana, kebenarannya sampai di mana, saya kan nggak tahu gitu. Cuman kok heboh banget gitu loh. Jadi ya aku minta tolong untuk jangan melibatkan nama saya lagi dong gitu. Saya minta dihargai karena saya sudah berkeluarga.